Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang rasanya saya takdir hadir kembali berjumpa dengan para pemirsa TV MUI Sulawesi Selatan, tentunya dalam acara Klinik Pendidikan Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, yang tentunya acara ini diprogramkan oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Sulawesi Selatan. Pemirsa, pada hari ini di studio telah hadir narasumber kita, yang tentunya narasumber kita hari ini sangat luar biasa dan insyaallah akan memberikan kita materi tentang bagaimana kita bisa hidup di dunia, di negara ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi tentu dalam ranah kearifan dan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyapa narasumber kita Bapak Dr. K.H. Andi Adarus, LC.MA, Wakil Rektor 2 UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Kiai, kita melihat di era sekarang ini semakin berkembangnya teknologi dan juga banyaknya ilmuwan-ilmuwan. Tetapi kita melihat negara kita ini justru malah semakin sering muncul konflik-konflik. Yeah. Salah satu di antaranya karena adanya perbedaan, adanya keragaman-keragaman yang tentu sebagian orang belum mampu menerima perbedaan-perbedaan ini. Ya, yeah, silakan Pak G. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ada dua. Satu, keesaan Tuhan. Yeah. Dan dua, pluralitas makhluk. Hmm. Banyak orang yang tidak mau berbeda, memaksakan suatu pemikiran. Yeah. Susah untuk menerima perbedaan pemikiran maupun komunitas yang lain. Padahal yang esa itu hanya Tuhan. Yeah. Ya. Bahkan keesaan Tuhan dan juga kemaha kayaan Tuhan itu terpatri dalam keberagaman dan pluralitas makhluk. Bahwa Tuhan itu kaya, kekayaannya itu kemudian dinampakkan dalam beragamnya makhluk. Yeah. Tetapi dalam hal ini kita akan lebih mempersempit keberagaman ini, bahwa pertama kita di negara Republik Indonesia ini adalah negara yang didirikan atas kesepakatan bersama oleh anak bangsa, yeah, yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Yeah. Berbagai macam latar belakang, berbagai macam pemikiran, yang bersama-sama berkomitmen membangun sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana keberagaman itu kemudian kita bisa hidup bersama-sama. Hmm, iya, iya. Nah, tentu ini lahir dari suatu pemikiran bahwa keberagaman itu, perbedaan itu tidak bisa disikapi sebagai suatu hal yang masalah. Iya. Tetapi keberagaman dan perbedaan itu justru membuat kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Yeah. Karena apa yang kurang dari saya, itu dimiliki oleh Pak Takdir. Yeah. Apa yang dimiliki oleh orang lain, belum tentu kita miliki. Mm. Sehingga Tuhan menyeru kita untuk, meskipun kita bersuku-suku, meskipun kita berbangsa-bangsa, bukan untuk menjadikan perbedaan suku tersebut memperuncing masalah. Yeah. Tetapi untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemaha esaan Tuhan dan juga kemaha kayaan Tuhan dapat dilihat dari betapa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya ini beragam, sehingga mau tidak mau, yeah, harus kita terima bahwa keberagaman dan perbedaan itu adalah suatu sunnatullah, yeah, di suatu alam semesta ini. Pasti yang tidak boleh kita tolak. Tidak boleh ditolak. Menolak dari itu berarti melawan sunnatullah. Iya, iya. Dan itu tentu tidak bisa hidup damai. Yeah, karena
hidup di dunia ini pada prinsipnya sebenarnya itu harus berdasarkan dengan sunnatullah. Iya. Siapa yang hidup di dunia ini tidak berdasarkan sunnatullah, pasti kehidupannya akan susah. Ya, misalnya mau kaya tapi tidak mau bekerja keras. Ya, bekerja ujung-ujungnya tertipu nanti. Ya. Ya. Nah, kita bisa melihat keberagaman ini, kita tutuplah dari keberagaman yang luas ini, makhluk-makhluk. Saya ambil satu contoh saja, manusia saja. Iya, iya. Ya. Kita manusia ini yang terdiri dari berbagai macam aspek, dan kalau kita mau rinci, misalnya ambillah tiga aspek. Ada aspek jasmania, iya. Ada aspek akal dan pemikiran, ada aspek jiwa dan kerohanian. Iya. Nah, ternyata anak cucu Nabi Adam alaihissalam, ketiga-tiga aspek ini, itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, itu tidak ada yang sama. Iya. Jadi kalau kita ingin memaksakan kehendak harus sama dengan sama, orang lain, atau orang lain itu harus sama dengan kita, itu berarti melawan sunnatullah. Iya. Sunnatullah. Coba lihat kita aspek jasmanianya, misalnya. Setiap anak cucu Nabi Adam itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Tidak ada satu pun yang sama, meskipun ia saudara seibu, saudara seayah, saudara kandung, maupun kembar. Ia lahir dalam keadaan kembar. Iya, iya. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Iya, iya. Dari segi jasmaniannya misalnya, bau badan misalnya. Ya. Bau badan itu sebagai suatu kemahakayaan Tuhan, dari 7 miliar lebih manusia yang hidup di muka bumi ini, itu berarti 7 miliar lebih bau yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kalau tambah dengan manusia-manusia pendahulu kita, yang telah menyeberang ke alam barzakh dan menanti kita di sana, itu berarti sudah bermiliar-miliar Tuhan menciptakan bau badan. Dan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Masya Allah. Tetapi kita susah mendeteksinya karena kita ini manusia adalah makhluk yang paling lemah. Iya. Dari segi penciuman, misalnya dibanding dengan makhluk yang lain, kita ini hanya mampu membedakan puluhan bau saja. Ya. Kalau sudah mencium 10 bau, terkadang kita sudah tidak bisa membedakan mana bau harum, mana tidak harum. Ya. Kalau parfum misalnya, sudah tidak bisa kita bedakan mana Eternity, mana Sikiwan, mana Bulgari misalnya. Kalau sudah sampai 10, hitungan 10, tidak bisa lagi. Tetapi sebenarnya, makhluk-makhluk Tuhan yang lain itu diberi keistimewaan. Bisa membedakan bau jutaan. Iya, iya. Semut memiliki daya penciuman yang luar biasa. Ya. Termasuk anjing. Anjing. Ya. Meskipun dalam pandangan kita orang, misalnya dianggap sebagai hewan yang najis, tetapi Tuhan memberikan kelebihan dia. Dan itu harus dihargai. Iya, iya. Dan atas penghargaan itu, manusia kemudian melatih anjing, lalu dijadikan sebagai anjing pelacak. Iya. Untuk membantu manusia. Nah, anjing ini bisa membedakan jutaan bau. Contoh misalnya kalau terjadi suatu tindakan kriminal, pencurian, pembunuhan, lalu biasanya polisi kan ambil itu polis lain itu yang garis polisi, garis pembatas yang kuning-kuning hitam itu. Tidak boleh masuk ke dalam. Apa tujuannya? Salah satu di antaranya adalah supaya bau badan itu tidak bercampur di situ. Nah, ketika nanti datang anjing pelacak, dia mencium di situ, dilepas, lalu dia menelusuri sumber bau itu. Pelaku kriminal tadi, kalau dia lari sembunyi di antara jutaan orang, anjing pelacak pasti dapat. Bisa dapat, ya. Seandainya di jutaan orang itu ada 2-3 orang yang sama bau badannya, kira-kira anjing pelacak bisa dapat? Tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa ternyata kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada yang sama bau badannya. Ustaz, ini tadi menarik bahwa perbedaan itu adalah suatu sunnatullah dan tidak boleh kita menghindarinya. Tapi justru kemudian bagaimana dengan perbedaan-perbedaan ini bisa kita saling menguatkan? Karena kita lihat di televisi, di media-media itu kan banyak orang berselisih gara-gara tidak bisa menerima perbedaan. Kira-kira apa yang menyebabkan orang ini sudah tahu kalau perbedaan itu adalah sunnatullah, tapi kenapa justru kemudian masih ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan? Kira-kira gimana ini Pak Kiai? Baik, itu tadi dari segi jasmani. Apa yang dipertanyakan oleh Ustaz Takdir itu masuk ke bagian kedua sebenarnya. Masuk ke dalam bagian pemikiran. Pemikirannya. Jadi akal dan pemikiran kita pun juga dibentuk itu sedemikian rupa untuk berbeda sebenarnya. Pertama misalnya
ketajaman berpikir dan kemampuan analisis itu berbeda-beda antara satu manusia dan manusia lain. Ada manusia yang daya ingatannya kuat dan daya tampungnya lama. Iya. Seperti Imam Syafi'i. Iya. Itu begitu membaca dia bisa langsung hafal. Dan itu tinggal, tidak hilang. Ada orang yang daya menghafalnya lambat, tapi daya mengingatnya kuat. Ada orang yang daya menghafalnya lambat, daya mengingatnya juga lambat juga. Iya. Jadi bermacam-macam. Belum lagi dari latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan dan seterusnya. Iya. Sehingga kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda-beda. Antara bapak saja dengan anak. Itu terkadang tidak sama pemikirannya. Iya. Nah, karena sudah menjadi sunnatullah, Allah menciptakan kita beragam dari segi jasmani, beragam dari segi pemikiran, maka sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan diambil perbedaan itu, keberagaman itu sebagai suatu masalah bagi kita. Tetapi justru keberagaman itu dan perbedaan itu kita jadikan sebagai suatu hal yang bisa mengeratkan hubungan silaturahim. Suatu kekuatan ya. Suatu kekuatan. Ya. Suatu kekuatan untuk membangun suatu peradaban, membangun suatu bangsa. Iya. Bahkan sekarang ini, tidak ada satu yang dibangun itu hanya satu dimensi keilmuan. Iya. Misalnya membangun gedung misalnya. Yeah. Itu harus ada ahli analisisnya, harus ada ahli listriknya, harus ada ahli valvonya, harus ada kemudian ahli besinya. Harus ada ahli semennya. Itu gabung semua di situ. Sehingga antara orang yang ahli listrik memerlukan orang yang ahli bangunan, memerlukan orang yang ahli perencanaan, memerlukan orang yang ahli di bidang besi misalnya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita mengambil perumpamaan itu, kalau kita menolak perbedaan itu menyusahkan diri kita sendiri. Karena kita manusia ini justru dengan perbedaan-perbedaan itu kita bisa mengisi sama lain. Itu sebabnya Al-Qur'an menyebutkan lita'arafu. Untuk bersilaturahim, untuk saling mengenal, untuk saling belajar satu sama lain. Saling melengkapi lah. Itulah sebenarnya para pendiri negara kita ini sebenarnya membangun bersama bangsa ini karena dia paham betul bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan sehingga perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tidak boleh menjadi masalah bagi kita. Nah, belakangan ini banyak kemudian pemikiran-pemikiran yang seolah-olah tidak menerima itu sunnatullah. Iya. Ya. Ketika ada suatu pemikiran yang berbeda dengan pemikirannya, maka itu dianggap pemikiran sesat. Iya, sesat. Pemikiran yang bid'ah misalnya. Bid'ah. Pemikiran yang tidak pantas. Bahkan menjustifikasi misalnya bahwa ujung-ujungnya masuk neraka misalnya. Iya. Ya. Padahal pemikiran-pemikiran ini justru kita diajak untuk mengaitkan antara satu masalah dengan masalah yang lain dan justru bisa berkembang. Karena adanya perbedaan ini sehingga kemudian seluruh ilmu pengetahuan itu berkembang. Coba kita lihat misalnya. Seandainya satu pemikiran saja tentang tafsir, maka tafsir itu hanya satu saja. Mungkin At-Tabari saja misalnya. Tetapi karena banyaknya pemikiran-pemikiran itu di setiap generasi kemudian muncul mufassir yang berbeda dengan analisis yang berbeda. Ya, yang lain juga seperti termasuk fikih. Termasuk fikih seperti itu. Ada hal-hal yang berkembang. Ya. Perbedaan etnis juga seperti itu. Bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tidak boleh dijadikan sebagai suatu masalah bagi kita. Bahwa kita harus hidup dengan etnis kita saja. Nah, karena memang kita manusia ini memerlukan satu sama lain. Sama misalnya Ustaz, kita di Makassar ini, kalau orang Makassar semua saja hidup, kurang seni. Kurang seni. Ada Bugis, ada Mandar. Kita kemudian tidak bisa merasakan bagaimana Bajai Mandar misalnya, kalau kita orang Bugis saja. Kita tidak bisa merasakan makanan-makanan dari Jeneponto misalnya.
ayam yang dicelupkan di asam itu misalnya. Yeah. Ya. Jadi justru perbedaan-perbedaan ini menjadikan hidup kita lebih indah. Lebih indah ya. Hidup kita bisa lebih menerima orang lain. Ya. Sehingga pemikiran inilah dulu yang harus dirubah. Ya. Berarti dari mindset-nya ya. Mindset-nya ya, dulu. Iya. Karena dari segi tidak menerima namanya keberagaman. Lahirlah kemudian intoleransi. Ya, tidak toleran terhadap penganut agama yang lain. Iya. Tidak toleran terhadap suku yang lain. Dari tidak memahami namanya pluralitas sehingga kemudian tidak bisa menerima orang lain. Nah, jadi pemahaman tentang pluralitas makhluk, ya, lalu keesaan Tuhan dan kemahakayaan Tuhan itu akan menjadikan kita untuk bersikap inklusif. Bisa lebih terbuka, bisa lebih menerima orang lain. Tetapi sebaliknya kalau kita kemudian tidak memahami dengan baik keinginan Tuhan menciptakan kita sebagai berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda, pluralitas dan sebagainya, menjadikan kita sebagai manusia yang berpikiran eksklusif. Iya, yang tertutup. Hidup di lingkungannya saja. Nah ini tadi ada ini menarik Pak Kiai. Misalnya kan ada orang yang tidak mau menerima sunnatullah. Berarti ini menantang kuasa Allah. Yeah. Kan? Jadi ketika misalnya ada orang menganggap bahwa golongannya dirinya paling benar, paling hebat, berarti ini melawan sunnatullah. Melawan sunnatullah karena yang esa ini kan Tuhan saja. Ya, jadi ketika kita ingin memaksakan kehendak, misalnya pemikiran kita seperti ini, semua orang harus semua ikut orang harus pemikiran ikut. Kita. Yeah. Itu berarti melawan keberagaman. Sementara keberagaman itu sudah sunnatullah. Sunnatullah. Okay. Dan kita hidup di dunia ini itu mesti mengikuti sunnatullah. Yeah. Siapa saja yang hidup di dunia ini tidak mengikuti sunnatullah, pasti hidupnya akan susah. Iya. Jadi pada intinya keberagaman itu ya, hal yang harus kita terima. Kita bisa belajar misalnya dari bunga yang berwarna. Indahnya bunga kan karena banyak warna. Yeah. Indahnya pelangi karena banyak warna-warnanya. Andai kata pelanginya misalnya warna kuning saja ya tidak indah kelihatan. Yeah. Nah ini Pak Kiai. Sama seperti pelangi juga. Iya pelangi. Pelangi itu, bermacam-macam. Iya. Ini Pak Kiai, ada hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Iya. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Iya. Ya. Ini kira-kira bagaimana ini Pak Kiai? Jangan sampai kemudian ikhtilaf umat dilaknat. Iya. Siapa tahu menjadi laknat bagi mereka yang tidak bisa menerima perbedaan. Silakan Pak Kiai. Iya, ikhtilaf umati rahmah. Jadi perbedaan-perbedaan pada umatku itu justru harus disikapi sebagai satu rahmat. Daripada iya. Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek misalnya itu. Sama seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa ada yang pintar menjahit, ya. Kemudian ada yang pintar menenun, misalnya, ada yang kemudian pintar menanam sutra. Sutra. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian menjadi rahmat. Kalau masuk ke dalam pemikiran, masuk ke dalam pemikiran misalnya, ikhtilaf itu rahmat. Saya berikan contoh misalnya, ya. Dari segi wudu misalnya, perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain misalnya, ada yang ketika bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal wudunya, seperti Imam Syafi'i misalnya, dan dalam mazhab Syafi'i misalnya wudu yang terendah itu, wudu yang terendah ketika sudah membasuh kepala kena tiga helai rambut, Terus ada mazhab yang lain yang ketika bersentuhan antara laki-laki tidak membatalkan wudu dengan sistem wudunya harus membasuh seluruh kepala. Nah, mari kita lihat misalnya di negara yang dingin seperti sekarang ini Mesir, 10 derajat misalnya. Kalau ditarik lagi ke barat lagi masuk ke Soviet misalnya mungkin sudah 0 derajat. Dapat dibayangkan kalau 5 kali kita berwudu harus dibasahi seluruh kepala. Bisa flu sepanjang masa. Jadi untung ada mazhab seperti mazhab Syafi'i yang membolehkan 3 helai rambut itu sudah cukup. Sehingga ketika kita menggunakan itu sudah sah wudu kita. Sudah sah, Jika ini dibalik lagi misalnya,
harus semua kita menerima pendapat bahwa batal wudu ketika kita bersentuhan laki-laki perempuan, maka tidak selesai tawaf kita. Ketika tawaf, karena di situ kita kemudian laki-laki dengan perempuan bersentuhan dengan suatu pemikiran, kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga susah untuk dihindari untuk bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Maka kemudian tidak selesai-selesai itu tawaf kita. Nah, itu di antara salah satu ikhtilaf ummati rahmah. Dan masih ada yang lain lagi yang lebih ekstrim lagi sebenarnya. Cuma kalau itu dibuka bisa menjadi kesalahpahaman di tengah orang awam misalnya. Ini tadi kalau misalnya mazhab itu hanya satu, Syafi'i. Kalau ke Mekah ini pakai kayaknya orang enggak pergi tawaf nih, pergi berwudu. Berwudu terus. Bersentuhan berwudu lagi, bersentuhan lagi. Oke. Baik pemirsa TV MUI Sulawesi Selatan di manapun Anda berada, menarik sekali kajian kita pada kesempatan kali ini, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai Dr. Haji Andiak Dirus yang telah memberikan kita pemahaman tentang bagaimana keberagaman ini bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, Pak Kiai mohon izin penguatan kepada masyarakat tentang bagaimana persatuan dan kesatuan ini lewat keberagaman. Baik, pertama, kita bangsa Indonesia ini kan beragam. Iya, beragam. Suku kita dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali suku. Iya. Banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya-budaya lokal, banyak sekali ada beberapa agama, dan dari agama itu lahir beberapa pemikiran. Dari pemikiran itu ada lagi cabang-cabangnya ke bawah. Nah, mari kita membangun kebersamaan lewat keberagaman ini, bahwa keberagaman itu adalah sunnatullah. Kalau Tuhan mau menjadikan kita satu, bisa. Bukan hal yang susah. Tetapi memang Tuhan menginginkan kita beragam supaya hidup kita ini indah. Oke. Supaya bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita hidup dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku bangsa, bahasa, tapi kita bisa menyatu, bisa duduk satu meja, makan bersama, meskipun suku berbeda, bahasa berbeda, agama yang berbeda. Dan itu satu nikmat yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Sangat menarik kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada intinya adalah bahwa keberagaman itu, perbedaan itu adalah suatu sunnatullah yang harus kita terima dan tidak boleh kita hindari. Karena itu mulai dari mindset kita bahwa keberagaman harus kita terima, tentu dengan cara-cara yang baik, yang bijak dan benar sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kita akhiri dengan ucapan Allahumma waffiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.